dari hari pertama sampai sekarang itu gak pernah berubah. Aku tetap nyanyi buat kalian. Kalau kalian senyum itu udah sangat berarti buat aku. Itu aja sih. Tadi aku ngomong. Paul mau ngomong terima kasih selalu Ji, udah selalu dukung saya dan juga Anggis dan seluruh kegiatan positif di Bali didukung sama Haji. Semoga Haji rezekinya semakin melimpah. Astagfirullahaladzim. Semakin bahagia selalu dan ya. Paul udah sing nang ngomong aku Ji. Semua kontestan top 4 diperbolehkan pulang kampung, jadi aku memakai kesempatan ini untuk ya pulang ke Bali gitu. Pulang ke Bali dan datang ke sini ya. Jadi benar. Sekarang juga spesial nih, pengen ketemu Paul Moon aja nih ke Denpasar nih. Enggak, ketemu yang sudah mendukung aku, terutama Aji dan keluarga Paul Moon, Paul Moon Bali, Paul Moon semuanya dan juga teman-teman semuanya yang di sini yang mungkin pernah notice aku di TikTok kayak di YouTube atau nonton langsung di Indonesian Idol. Jadi ya aku nggak mau membuang-buang waktu kesempatan libur ini untuk berinteraksi langsung dengan kalian. Siapa aja nih yang sering nontonin TikTok Instagramnya Paul? Ini ibu nggak di depan. Aduh izin bu, bisa penasaran sama ibu satu ini. Ibu namanya siapa bu? Udah sering nonton Paul di YouTube terus. Makasih banyak ibu. Bangun pagi nonton YouTube-nya Paul itu ya. Mau makan nonton YouTube-nya Paul. Ini langsung luarin HP Paul. Thank you udah sampe nonton ya. Nanti kita foto bersama Paul. Fotonya udah juga. Juga dong sedikit, kenapa nih asal-muasalnya Paul kok bisa ikut Indonesian Idol? Padahal kan Paul sudah bersinar menjadi pemain sepak bola ya, udah kesana kemari, kenapa sih kamu ikut Indonesian Idol? Jadi terakhir aku main sepak bola itu di Medan. To the point langsung karena kejadian Kanjuruhan Malang kemarin yang bikin liga di stop, membuat aku harus pulang ke Bali. Tapi gimana ya namanya jalan hidup ya, kakakku kan waktu itu wisuda di Jakarta, jadi aku ke Jakarta buat datangin wisudanya dia. Entah dari mana aku buka Instagram, itu kelihatan di explore ada open audition. Aku sampai sekarang inget 13-14 November open audition Indonesian Idol di Kebon Jeruk. Waktu itu aku langsung bingung mau cari gitar di mana, terus karena aku tiba-tiba pengen nyoba seberapa besar sih suaraku dihargain gitu. Seiring waktu aku minjem gitar di temanku dan aku mulai ngantri dari jam 10 pagi, selesainya jam 12 malam. Dan ya syukurlah kerja dan ketabahan aku di waktu ngantri kemarin membuahkan hasil dan sangat bersyukur bisa sampai titik ini. Semenjak live show sampai titik ini kita di karantina di apartemen dan juga keseharian kita itu
kita syuting promosi, syuting ING, terus latihan sama vokal Derek, dan pemilihan lagu juga kita ngobrol-ngobrol sama tim musik juga. Jadi setiap hari itu memang benar-benar fokus di musik gitu. Yang paling menarik selama ada di apartemen, selama kamu karantina apa? Yang paling kamu ingat sampai sekarang? Yang paling ku ingat ya, ya relasi dan ilmu pengetahuan yang aku dapat sih, karena di sana memang benar-benar ilmu musiknya itu benar-benar out of the box, bisa katakan. Halo. Banyak hal menarik. Mungkin season Idol ini, Idol 12, aku merasakan kekeluargaan yang benar-benar kayak persaingan tuh. Udahlah biar aja gitu ya. Yang penting kita sama-sama ngasih yang terbaik gitu sih. Ini nih, selalu memberikan yang terbaik pokoknya di setiap penampilan. Benar. Ya. Aku kalau di Jakarta itu memang aku mindsetku, aku benar-benar pengen memanfaatkan momentum ini sebagai salah satu momentum terbaik dalam kehidupan aku. Jadi enggak mau aku sia-siain gitu sih. Toh juga kalau waktunya pulang bakal pulang. Ini kayak sekarang di Dubai juga. Pulang, gitu, tapi liburan ya. Liburan. Pulangnya gitu. Untuk liburan. Nah, Paul juga di panggung Spekta, kalau aku gak salah hitung ya, semoga gak salah ya, aku cukup sering menonton. Dua kali ada di posisi terendah, benar? Ya, benar. Dua, tiga. Dua atau tiga, ayo. Tiga kali ya? Dua, tiga. Wih, penonton setia, luar biasa ibu. Ya. Tiga kali, gimana perasaannya Paul? Yang paling deg-degan yang kemarin sih, yang lima besar. Itu memang benar-benar. Masa sih pulang sih, lagi dikit banget gitu. Cuma yang sebelum-sebelumnya lebih berserah aja. Berserah sama ya yang di atas gitu. Yang kemarin paling deg-degan yang kemarin. Karena itu memang spot jatuh. Bukan bola aja, kayaknya ibu pun tuh sampai wow, mama sampai mesesangin gitu sesangiannya. Ini yang menarik lagi nih teman-teman. Kalau boleh nih mau cerita ya. Ya namanya orang tua kan pasti supportnya pokoknya abis-abisan, jor-joran buat anak gitu kan. Boleh dikasih tahu nggak pengalamannya? Sesangi apa aja sih kau, nasar apa aja sih yang udah diucapkan oleh ibunda tercinta? Pokoknya dia kemarin tuh kalau yang lima besar terakhir itu kalau aku lolos maturan, guling. Terus pokoknya maturan guling desa. Terus sudah terjadi? Udah mulai belum? Udah. Hari pertama belum taruh koper. Emang maturan malu kan? Sangi gitu. Kalau udah mau ada yang ke atas harus gercep. Harus cepat ya, gitu kan. Wah, luar biasa namanya orang tua. Pokoknya buat sang anak apapun itu kan pasti semaksimal mungkin. Apalagi saat mau menuju empat besar kan memang mama datang ya Paul ya, ada Haji juga nonton, ada teman-teman dari Bali juga banyak banget yang nonton buat Paul. Bagaimana usaha Paul nih untuk kedepannya berarti? Kalau aku pengen sih pesan dari hari pertama sampai sekarang itu gak pernah berubah, aku tetap nyanyi buat kalian, kalau kalian senyum itu udah sangat berarti buat aku, itu aja sih. Gak mau kasih ekspektasi tinggi. Udah kalau mereka udah senyum dan nyaman, Paul lebih senyum dan lebih nyaman lagi. Paul, terima kasih Paul aja. Rito Kempas, semangat terus. Jangan dengerin omongan di luar sana. Oh, aman. Kita Paul pun pasti bakal dukung Paul terus. Kita sama-sama Paul pun bakal kawal Paul sampai grand final. Saja.
Aji, Aji yang paling kenal dan paling tahu bagaimana Paul, karena ada yang inget banget di Singaraja tiba-tiba Gana Idol yang dari season selanjutnya sebelumnya itu mengajak seorang Paul ketemu sama Aji. Ji, Aji pengen tahu Ji, gimana Aji melihat Paul yang dulu sama yang sekarang Ji habis perform tadi? Paul ini, saya kenal Paul di bulan Desember bertepatan dengan ulang tahun, tahun baru. Kita buat pesta kembang api di Bali Utara. Terus Paul ingin ketemu Ji. Iya, boleh. Ingin ketemu Ji, dia bilang, Ji, izin saya mau ke Indonesia Idol. Ya untuk orang Bali kita support. Nah, disitulah ceritanya. Dia berangkat ke Jakarta, ke Indonesia Idol. Dan sampai saat ini, saya ke Indonesia Idol langsung ke studio. Udah 4 kali nonton dia. Dan bukan Paul aja waktu itu, karena selain Paul ada Anggis. Karena Anggis itu dari SMP, mungkin dari SD udah dekat sama saya, sering Anggis sama kita. Nah, Paul itu baru kita kenal 4 bulan. Saya lihat Paul ini multi talenta yang sangat luar biasa. Iya. Dan kalau saya cerita-cerita di teman-teman di Jakarta, termasuk teman-teman artis siapapun, rasanya Indonesia Idol nanti yang terbaik adalah dia. Astagfirullahaladzim. Makanya saya minta supportnya, minta dukungannya kepada fansnya yang di Bali ini selama buat sebanyak-banyaknya buat Paul. Aduh, terus ya. Jangan buat Aji Krishna. Fotonya Aji nggak ada, artinya fotonya Paul ya. Aji, tapi ngelihat perkembangan Paul bangga nggak Aji? Yang dulunya pas nyanyi pertama Aji, kan Aji di Singaraja nunduk terus ada Ji. Sekarang makanya saya nggak berani di bawah karena itu tinggi banget. Tinggi banget. Padahal saya nggak nyebut loh. Oke, gimana Ji? Bisa disampaikan nggak bangganya Aji nih sekarang lihat ternyata salah satu anak bangsa, anak Bali terutama Paul bisa ada di 4 besar, udah mau menuju 3 besar. Ya harapan saya sering cerita sama Paul, serahkan sama yang di atas. Ya. Karena Paul selalu bilang. Harapannya mau juara 1, apa juara 3, apa juara 2. Yang penting saya menghibur masyarakat Indonesia. Nah, artinya semua kita juga berharap pasti yang 1 kan. Tetapi kalau udah berusaha, toh juga tidak mendapatkan, tetapi kan tetap jadi artis favorit nasional di Indonesia. Kesempatan ini Paul pakai buat terima kasih, 1000 terima kasih untuk Aji, karena udah dari mungkin dari waktu pertama ketemu di Tangguisie udah langsung ya Aji kan seperti yang dibilang dia orangnya langsung praktek aja terus sampai sekarang sampai nonton 4 kali Paul juga gimana ya speechless nggak bisa berkata-kata cuma Paul mau ngomong terima kasih selalu Ji udah selalu dukung saya dan juga Anggis dan seluruh kegiatan positif di Bali didukung sama Aji. Semoga Aji rezekinya semakin melimpah. Astagfirullahaladzim. Semakin bahagia selalu dan ya. Paul udah singgah ngomong aku Aji. Paul udah berkaca-kaca ya. Ya gitu lah. Pokoknya buat masyarakat Bali yang kepingin ke nasional mau jadi artis atau apapun, kami masyarakat Bali, pengusaha Bali siap mensupport warga Bali. Mantap. Oke, thank you Aji. Karena kita tidak boleh pilih kasih, kita tulus mensupport. Tidak ada tujuan apa-apa.